strange as it sounds, extraordinary magic follows you around, and the camera can't catch it. You won't see it in the mirror. If I say look behind you, you turn around, it disappears. But I see it, I see it, I swear I do. I see extraordinary magic in you. Out of thin air you appeared in my life, like a burst of technicolor in a world of black and white. When my heart was locked inside a box, you reached inside, and now I see my future when I look into your eyes. I see it, I see it, swear I do, I see extraordinary magic in you. I know that miracles happen, who cares what they say? This love's nothing short of a miracle happening. Oh, alhamdulillah, berhubung alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentunya berkat nikmat rahmat, nikmat inayah dan kasih sayangnya, pada hari ini kita semua bisa bertemu, bertatap wajah, bertemu pandang dalam sebuah acara yang mulia. Sebuah niat baik yang dihadirkan dari dua insan manusia. Kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara prosesi lamaran antara Ananda Ardia Amriskullah Pradana Montol, putra tersayang dari Bapak Rosadi Taufan Nambang Montol dan Ibu Mili Juliana Robota Almarhumah, dengan Adinda Tarisa Putri Pramesti Prihandono, putri tersayang dari Bapak Dwi Prihandono Adi Almarhum dan Ibu Susiana Effendi, yang insya Allah akan kita saksikan bersama-sama pada kesempatan sore yang membahagiakan ini, Jumat 18 Desember 2020. Yang saya hormati seluruh hadirin rolan, rekan-rekan family yang sudah juga meluangkan waktu, meringankan langkah untuk menghadiri tempat kita berkumpul pada sore ini di restoran Rumahul. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita sudah berada di tempat ini, dan tentunya ini merupakan rangkaian daripada rencana indah. Saya Rosadi Montol hari ini hadir untuk mengantarkan anak-anak kami, putra pertama kami Adinda Ardia Amriskullah Pradana Montol, ya, yang merupakan putra pertama pasangan almarhum saya dari Juliana Kota Montol. Kami punya niat baik dan tulus ikhlas untuk bermaksud melamar Adinda Tarisa Putri Pramesti, putri tersayang tentunya dari almarhum Bapak Dwi Prihandono Adi dan Ibu Susi Effendi. Semoga maksud dan kedatangan kami dapat diterima dengan sukacita, dengan lapang dada, dan tentunya niat tulus ini semoga bisa menjadi satu tautan silaturahmi antara kedua keluarga besar. Kami sudah mendengar apa yang disampaikan dari Bapak Rosadi Taufan Ambang Montol tadi. Maksud dan tujuannya adalah untuk meminang putri dari Bapak Dwi Prihandono Adi yang bernama Mbak Sasa atau Mbak Tarisa. Untuk itu kami sebagai orang tua insya Allah akan merestui
apa yang maksud dan tujuan disampaikan dari keluarga Pak Rosadi tadi. Namun demikian, kami sebagai orang tua pasti akan menanyakan anak kami, Mbak Sasa, bagaimana dengan Mas Ardia, karena semuanya ini akan yang menjalani adalah anak-anak kita. Kami sebagai orang tua harus bertanya langsung, nanti mudah-mudahan bisa dihadirkan di tengah sini untuk menjawab langsung dari permohonan dari Pak Rosadi tadi untuk meminang putri dari keluarga Mas Gibran dan Mas ini untuk dijadikan istri menjadi keluarga menyatukan antara dua keluarga Rosadi. Never thought that you would be the one. I couldn't really justify how you even thought it could be right, 'cause everything we cherished is gone. And in the end, can you tell me if it was worth a try, so I can decide? Leaves will soon grow from the banners of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. Oh, you never really love someone. Mbak Sasa menerima tawaran lamaran. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya akan terima tawaran lamarannya. Bismillah, semoga semuanya lancar ke depan. Every breath and every hour, I still end up thinking of you. And in the end, everything we have makes it worth the fight. So I will hold on for as long as leaves will soon grow from the banners of trees. Sampaikan sama Mas Gary tadi bahwa saya ingin memperkenalkan keluarga besar kami. Jadi kami sebenarnya datang dari seberang pulau. Kami adalah pendatang di sini. Ya, saya sendiri bersama ibunya Ardia, Ibu Meli almarhum, baru menginjakkan kaki di Jakarta pada tahun 2003 dalam rangka tugas. Jadi saya pernah kerja di salah satu BUMN. Dan kemudian dalam perjalanan tugas sehingga saya ada di Jakarta sampai dengan hari ini. Jadi karena saya datang dari jauh, jadi sebenarnya keluarga besar kami nggak ada di sini. Ya, kalau ke Kota Mobagu, ke Manado, itu satu kampung itu keluarga semua gitu. Namun tidak mengurangi maksud dan tujuan kedatangan kami, saya di sini menghadirkan keluarga family kami yang dekat. Ya. Dan sebenarnya kalau diajak cukup banyak juga. Cuma kita tahu bahwa dengan kapasitas yang ada sekarang karena COVID, kita harus benar-benar menjaga, tidak boleh banyak orang. Sehingga saya mengajak di sini ada Bapak Asro Bayu Aji. Ya. Ini beliau sehari-hari sebagai sopir, Pak. Sopir Airbus 330. Beliau adalah pilot. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke Jeddah, nah ini beliau sopirnya. Ada juga istrinya beliau, Ibu Wahyuni Ramadian Makedobit. Ya. Juga ada kakak saya di sini, Ibu Dewi Mokojinta. Dan tentunya juga ada anak-anak saya, ada Nugi. Coba tolong dibuka dong, Nugi, biar kelihatan gantengnya.
ini anak kedua, jadi yang pertama Ardi, yang kedua Nugi. Nah yang paling bontot nih Bapak, coba lihat tuh. Bapak ya. Jadi Nugi sekarang sedang kuliah tahun pertama di Prasetya Mulia. Kemudian Fafa SMP kelas 2 di SMP Al-Falah. Kemudian juga saya membawa perangkan-perangkan saya, ada Mas Dirga, ada Mas Kiki, ada Mas Ivo, gitu ya. Sedikitnya keluarga yang saya bawa ke sini bukan berarti kami tidak terlalu menaruh perhatian dalam acara ini. Jadi karena memang jarak yang cukup jauh untuk mengakses sini dari luar pulau, dan kemudian juga kondisi COVID juga seperti ini, sehingga kami datang tidak banyak. Tapi jangan lihat dari kuantitas, tapi dilihat dari keikhlasan dan kerelaan teman-teman yang ada di semua di sini. Calonnya Bagas, mana dia Mbak Putri. Begitu juga ada kakaknya Caca, kakaknya Mas Adil, anak saya, itu Kesia ya. Adiknya di Jogja, nggak bisa datang, jadi mungkin nanti pas yang dituakan dulu dari pihak almarhum Pati Nanto bersama istri, ini dari pihak almarhum. Dari pihak ini Kak Yayan, Mas Budi, Mas Budi dan istri kakak dari Ibu Susi. Terus Kak Yayan, Dewi mana? Oh itu Kak Dewi. Waduh, pusing nggak kelihatan. Nama suaminya Awan. Ya. Kak Yayan dan Mas Kajol sebelah kanan. Terus Kak Ina mana Kak Ina? Nah ini ponakan. Anaknya Kak Vivi ya. Kak Ina namanya. Sudah dari pihak ini sekarang sebenarnya jadi pesan ini mertua Mas Adi yang pesan ya, pesan istrinya di belakang, anaknya sebelah sana ya. Itu aja dari pihak keluarga saya.